Lembar. Jadi menurut Bapak itu yang penting adalah bagaimana kita bisa berguna untuk diri kita sendiri, berguna bagi orang lain, berguna bagi bangsa dan negara ini, apapun yang kita kerjakan. Jadi yang satu lagi, ya berita-berita hoax di mass media ataupun di tulisan-tulisan, ya kan, yang mengatakan bahwa Bapak TB Simatupang mengundurkan diri dari TNI, itu sama sekali nggak benar. Karena Bapak nggak pernah mengajukan surat mengundurkan diri. Dan itu bisa ditanyakan oleh Bapak Dr. Yudi Latif yang ikut dalam diskusi tentang pahlawan nasional TB Simatupang tahun 2013. Dan sampai sekarang beliau masih menulis di Koran Kompas. Dan juga tulisan dari pembicara saya dengan seorang sejarawan besar yang mengatakan bahwa namanya TB Simatupang itu dikerjain oleh para durno yang waktu zaman Orde Lama itu sering nama-namain cerita lah gitu kan, sehingga akhirnya ya Bapak itu dipensiun. Tapi menurut sejarawan besar itu, walaupun dia sudah dikerjain gitu, dia tidak hanyut dalam dalam penderitaannya itu, karena waktu itu di pensiun saat itu kan gaji kecil, ya kan? Itu juga ditulis di buku Menolak Mitos. Tapi dia terus kreatif menulis buku-buku ini sebelum dia dipensiun, sudah dipensiun sampai masih bisa jadi ketua dewan gereja sedunia gitu, belajar teologi sendiri bisa jadi ketua dewan gereja sedunia, berkedudukan di Geneva, Swiss. Jadi dia sudah go internasional pada saat umurnya masih muda gitu. Dan tahun 1988 bersama-sama dengan kawan-kawan dari PGI itu mengadakan seminar konferensi gereja dan masyarakat. Di situ dikemukakan mengenai ide pembangunan nasional sebagai pengamalan semua sila dalam Pancasila, ya kan? Dan itu tidak dimuat di koran karena Pak Murdiono bilang waktu itu ini semua akan dimasukkan dalam dokumentasi negara. Jadi enggak, orang ilok lah kalau dibilang dokumentasi negara ini kok dari orang-orang ini gitu, orang-orang Kristen gitu kan. Jadi itu dimasukkan dalam garis besar haluan negara tahun 1988 berjudul pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila gitu kan. Dan sekarang ada mau dihidupkan kembali GPHN ini, jadi namanya PPHN, pokok-pokok haluan negara. Nah, ini cuma memang dari semua sila-sila Pancasila ini yang paling berat dilaksanakan itu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat, bangsa, dan negara. Nah, ini yang memang perjuangan yang berat bagi kita semua, termasuk dari generasi milenial. Nah, itu kemarin pertemuan antara Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia dan Pemuda Pancasila, itu IPKI ini adalah satu partai, dulu namanya partai, sekarang namanya ormas, yang didirikan oleh Kolonel A.H. Nasution 1954, dan anak ormasnya itu adalah Pemuda Pancasila. Di situ dia ini mengenai keadilan sosial, merajut keadilan sosial bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Jadi inilah perjuangan yang paling berat, gimana keadilan sosial bagi seluruh bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Dan ini adalah menjadi tugas untuk para generasi milenial menghadapi tahun-tahun ke depan. Justru Bapak itu sangat toleran sekali bersama dengan umat beragama lain, bersama-sama berjuang untuk bangsa dan negara ini sejak dari proklamasi kemerdekaan sampai dia meninggal itu.
telah kerjasama dengan berbagai suku, agama, dan bahkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia yang berbeda pandangan dan pendapat dengan dia gitu. Jadi itulah dia, termasuk di Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen ini, semacam apa namanya, Indonesia dalam apa namanya, dalam bentuk mini. Di situ salah satu anggota yayasan itu adalah Mr. Safrudin Prawiranegara. Dia adalah salah seorang tokoh Islam yang dekat benar sama bapak gitu. Dia pernah jadi apa namanya, pemimpin pemerintah darurat RI. Kalau menurut Bung Hatta, sebenarnya Mr. Safrudin Prawiranegara itu adalah presiden darurat Republik Indonesia pada saat Indonesia dalam keadaan hancur lebur, di pemimpinnya ditangkap. Nah, inilah ada foto juga di situ Mr. Safrudin Prawiranegara dengan Pak Dirman gitu. Nah, jadi inilah salah satu tokoh Islam yang dekat sama bapak. Tokoh Islam lagi yang lain adalah Mr. Muhammad Rum yang membuat konferensi meja bundar, itu juga dekat sama bapak. Dan yang paling dekat lagi sama bapak adalah Bung Hatta. Kalau Bung Hatta itu udah dianggap sebagai saudaranya bapak sendiri lah gitu. Jadi sama-sama sejak perjuangan, bapak pernah datang ke Bung Hatta, ya kan, di buku Menolak Mitos juga ditulis, minta surat bahwa kalau ada yang terjadi sesuai dengan Bung Karno dan Bung Hatta, perjuangan ini tetap jalan terus katanya kan. Terus dibuat surat yang ditandatangani oleh Bung Hatta dan yang menerima kuasa Wakil Kepala Staf Angkatan Perang mewakili Sudirman, bahwa perjuangan jalan terus. Sekretarisnya yang membuat konsep surat itu adalah M.T. Haryono, pahlawan revolusi. Ya kan? Ini adalah bentuk dasar hukum. Kalau dalam perjuangan ada yang nanya, perjuangan kalian melakukan perjuangan bersenjata ini dasar hukumnya apa gitu kan? Ya ini dasar hukumnya dari Bung Karno dan Bung Hatta, melalui Bung Hatta kepada T.B. Simatupang sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Perang mewakili Pak Dirman. Jadi perjuangan ini adalah perjuangan yang direstui oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Kalau ditanya sama orang, tapi katanya sampai perang kemerdekaan selesai, nggak ada orang yang nanya. Pokoknya kita berjuang habis-habisan melawan penjajah Belanda tanpa ada yang nanya dasar hukumnya apa. Mungkin waktu itu belum begitu banyak lah pengacara-pengacara terkenal seperti yang sekarang ini.